Ya, halo semuanya, selamat datang di Regasana Channel. Gimana kabarnya, sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kali ini kita kembali lagi di F1 2021 Two Player Career bersama Bro Mike Denaldi. Kalian bisa lihat POP dari Bro Mike Denaldi, kalian bisa klik aja di deskripsi ya. Dan kali ini kita akan memasuki track yang cukup rumit, yaitu di Kanada ya. Ya, kita masih kalah dengan Aston Martin ya, McLaren di bawah, kalian bisa lihat. Dan tadi sepertinya ada banyak gagal tuh, developer fail, earwig-nya fail ya, jadi gua harus upgrade lagi. Aduh, gua masih in development. Nah, ada yang fail juga di durability-nya, jadi kita upgrade lagi dengan sangat paksa, membuang beberapa poin sini. Dan recommend upgrade, ini ada durability ya, dan kita coba cek lagi sekali lagi. Rekomendnya, yes, rekomendnya di MBUH. Oke, kalau gitu nggak masalah. Kita udah paling tinggi di vehicle performance, tapi disuruh upgrade terus. It's okay. Powernya malah nggak ada. Aduh. Ini coba kalau gua cancel, balik nggak duitnya? Kalau lu pernah cancel development nggak, Rek? Nggak, belum pernah gua. Ini gede banget sih. Udah, jangan deh guys. Daripada gua cancel nggak balik, ya, sayang banget. Begitu, nah, kita cari aman aja, nggak apa-apa, kita kumpulin lagi resource point-nya. Dan ya, langsung aja gue udah bisa advance direct. Yuk, let's go. Nah, ini nih. Astaga. Good. Oke, okay guys, ini dia qualifying di Kanada. Good luck, bro. Good luck, bro. Let's go. Wah, ini lumayan sengit nih. Waduh, breaking point yang gua lupa, bro. Oke. Okay. Tanpa latihan seperti biasa kita, guys. Iya. Wish. Oke. Over aman, guys. Hati-hati. Aduh, bahaya banget. Kayak motong gitu, susah. Oke, di RS open. Turun. Nah, ini kayak chicken-nya. Over dulu, guys. Hairpin. Door. Hati-hati. Oh, hampir kena dinding. Aduh. Gua P17 dong. Baik banget. Gua gak kelihatan. Di setir kan lihat. Oh no! Wall of Champion-nya kampret. Masih jelek gua qualify gua. Oh, P12 nonton lah. Bagian belakang gua itu slippery gitu ketika WOC. Kaget gue sumpah, tapi gak tahu nih berapa nih. Ya, aman lah. Weh, 5 Regi Arsanda. Okay. Waduh, mengalahkan Lando Norris ya Regi Arsanda ya. Waduh. Tipis juga ya. Oke, gak apa-apa. Seperti biasa kita Mr. Sunday, guys. It's okay. Gue Saturday. Let's go. All it takes is one look around the crowd to know it's finally race day. The atmosphere at the Circuit Gilles Villeneuve is incredible. Personally, I think we're in for a brilliant race. Bagus, cerah. It's one of the fastest races of the season here at the Circuit Gilles Villeneuve, with around 60% of this 2.7-mile circuit taken at full throttle. There are 14 corners to navigate, the very last of which has its very own infamous history and could be the cause of a safety car today. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Lewis Hamilton lines up on pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. As we continue through the rest of the grid today, we have Verstappen, Gray, Lando Norris, and Leclerc, Vettel, Sainz,
Gasly and Fernando Alonso. Mitchell, Tsunoda, Esteban Ocon, and Perez. They've taken a grid penalty. Giovinazzi, Raikkonen, George Russell, and Nikita Mazepin. Latifi and Mick Schumacher. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Oke guys, kita sekarang sudah di Kanada. Seperti yang kalian lihat tadi, kita naik satu posisi. Soalnya ada yang penalti Sergio Perez. Dan ya, 16 lap. Oke, let's go kalau gitu. Let's go. Oke. Oke guys, ini dia Kanada Kota Bro. Gila bro, hati-hati. Five lights. Lights out and away we go. Start yang super duper bagus kali dari Michael Rally. Namun karena stupidnya track kita cukup bertahan. Apa ini? Wide di depan, hati-hati. Hati-hati. Sangat-sangat wide tadi, trik wide. Ih, Norris. Vettel mencoba untuk dapatkan speed yang cukup bagus. Dan kita berhasil melalui Vettel dan juga Pierre Gasly. Leclerc sekarang di depan. Oh, yang mendive di situ. Si satu ya tuh. Gasly melakukan 5 second time penalty. Siapa? Ada yang kena? Wah, gua harus pertahankan kali ini guys. Siapa yang dapat 5 jangan detik? Sampai hati-hati. Hairpin, hairpin yang super duper pelan dan tersenggol bagian belakang mobil dari Charles Leclerc. Oh, yellow. Yellow flag. Oh, biasa. Slipstream dan ERS pastinya akan membuat gua untuk bisa menyalakan kali ini. Yo. Dan dia di depan ada Lando Norris. Kita kembali ke racing lah. Cari aman lah gue hari ini. Yes, hati-hati sepertinya cukup aman. Lontarkan defensive move di situ terhadap Max Verstappen. Waduh, gue jadi nyenggol Lando Norris, gila. Kontroversial sekali Regiar Sanda. Hey, Verstappen itu manuvernya. Dipepet gak tuh Verstappen sama Regi? Wah, masih kalah ya. Aston Martin masih kalah ternyata sama mobil-mobil yang lain. Masih terus bisa mengejar guys. Under 1 second kali ini terhadap Lando Norris. Semoga kita bisa dapat yang namanya DRS. Masih terus mendapatkan DRS. Dan di sini juga harusnya dapat DRS lagi. Kita hanya perlu berhati-hati. Yes, dia harus open lagi. Balik oleh Mike Donaldi pas lapnya. Gua udah sedang tadi. Gila, gila. Tak semudah itu Ferguso. Aduh. Kita masih bisa kompetitif di sini guys. Hei, Hamilton. Yes, akan ada hairpin. Masuk dari sisi luar. Cari celah juga oleh Regar Sanda. Awas, yes, awas. Masuk dari sisi dalam of Lando Norris kali ini. Sedikit menyenggol Lando. Horor sekali. Dan kita tunggu DRS. Hati-hati. Awas. Oke, okay. Nice return. Masih side by side dengan Lewis Hamilton. Lewis Hamilton tidak mau mengalah kali ini. Gila, Lewis Hamilton defense-nya parah banget. Iya, belajar dari ahlinya itu. Bukan gue. Yes, hati-hati. Oke, masih terus fokus guys, mengejar Lewis. Karena gue harus segera nyalip Lewis nih, kalau nggak lagi semakin menjauh. Berbahaya. Ayo sir, ayo sir. Regi berharap gue tertahan oleh Hamilton cukup lama kali ini rupanya. Namun tidak semudah itu Ferguso. Kita akan coba light breaking di sini. Oh gila, gila. Yes, of course kita akan dapat. Tidak sepertinya. Gue terlalu cepat menyimpulkan, ternyata gue tidak dapat. Sini tapi Lewis Hamilton mendapatkan DRS dari siapa itu? Padahal jauh dia ada di Regiar Sanda. Enggak ya, jauh ternyata. Gue kali ini gue berada di sisi dalam of Lewis Hamilton dan berhasil. Got me. Menyalip Lewis Hamilton dan Regiar Sanda harusnya sedikit senam jantung yuk. Tapi nanti akan balik cerah lagi kalau melihat cuacanya. Hujan yuk. Ya, kita masih nunggu. Harus bersabar sedikit sini dan sedikit melebar Regiar Sanda di situ. Oke, kita masih berusaha. Iya, iya.
untuk terus menempel kepada Regi Arsanda. Kalau di lurusan kenapa kita bisa kalah? Sepertinya Regi Arsanda menghabiskan IRS miliknya. Matamu, gua mendekat. Regi Arsanda sedikit kewalahan rupanya dan yes! Push now, we're boxing this lap. Kita berhasil menyalip Regi Arsanda. Gua gak punya power, ey. Ada di IRS, oh. Oke, sekarang tugas kita adalah menahan Regi Arsanda. Jangan sampai disalip balik. Karena Regi Arsanda abis ini akan mempunyai di IRS, guys. Itu akan jadi tantangan buat kita. Hati-hati. Yes, let's go. Berusaha untuk menjauh sejauh mungkin dari Regi Arsanda kali ini. Oh, tidak bisa. Wah, ini Regi Arsanda mulai menyerang, guys. 0,4 detik saja di belakang. Berbahaya sekali. Push. Oh, apa itu? Salah. Distraksi, kampret bener ya. Wah, terpressure Regi Arsanda. Sepertinya Regi Arsanda terkecoh tadi ya dengan kesalahan yang gue hasilkan. Dan semakin dekat Regi Arsanda. Kita harus bersabar di sini. Gua masuk Regi Arsanda di manakah itu? Regi Arsanda masuk ke pit, guys. Strategi yang cukup unik kali ini dari Regi Arsanda. Coba mengundercut. Oke, kita akan lihat apakah strategi dari Regi Arsanda berhasil. Lama bener dah, ini 3 detik. Kampret mengundercut seorang Mike Donaldi di sini, balap dari McLaren yang baru saja desain oleh Zak Brown. Lihat membuahkan kemenangan. Pertarungan ini cukup sengit dengan Regi Arsanda tadi. Yuk bisa yuk, salip lagi yuk. Oke. Kita berada di pit, guys. Kita lihat apakah pit kita bisa cukup kencang kali ini. Compare to Regi Arsanda tadi katanya 3 detik. Let's go. Yuk, IRS. 2,9 detik. Ah, sama 3 detik. Dua dengan Regi Arsanda. Regi Arsanda berada di mana? Oke, Regi. No. Oke. Astaga. Hati-hati. Yes, gila lu. Kenapa 3 detik lu? WOC. Kenapa lu? WOC. Apa? World of Champion. Oh. Regi Arsanda sangat disayangkan 3 detik dikantongi oleh Regi Arsanda kali ini. Nomor 8 tim dan Regi Arsanda masih berada di belakang. Tapi kita lihat siapakah yang berhasil finish di posisi pertama kali ini. Kita anggap 3 detiknya tidak ada sementara ini ya. Kita akan battle terus sampai titik darah penghabisan, guys. Dan kita tertahan oleh Valtteri Bottas dan juga ada Giovinazzi sepertinya. Masih, walaupun belum Alfa Romeo, tapi bekerja samanya dengan Alfa Romeo ya. Sepertinya Valtteri Bottas. Haling. Awas. Kita coba untuk menyalip Giovinazzi di sini. Lagi, Regi tertahan Bottas. Nicely done, Bottas. Valtteri Bottas memberikan sedikit suspense kan. Yes, we don't want to get a penalty. Let's go. Kita kembali di posisi pertama hari ini, guys. Hati-hati, masuk di corner terkedua. Tersisa 8 lap lagi. Kita akan lihat ya apakah kita terus bisa bertahan dengan serangan Regi Arsanda. Dari serangan Regi Arsanda maksudnya ya. Ya bisa yuk. Oke. Okay. Lagi yuk. Push. Ada zonan DRS, siap-siap. Harusnya bisa. Kok jadi ngejauh ya si kampret? Wah, mobilnya. Mobilnya ini mah. Gua gak berani exit, tapi kita coba lagi ya. Mencium dulu. Wah, gua gak dapet, bro. Hell, man. Keras gua habis tadi. Parah sih di situ, Gua gak suka World of Champion. Wih. Mana pakai slap pula. Gap to teammate behind is 10.1 seconds. Yo, bisa yo. Lagi.
Wah gila, statis bener. Gak ada perubahan anjir. Parah men. 1,2, 1,1 gitu aja terus sampai finish. Yo, ini oh, kena nih. Nah ini kena nih, harusnya ya. What happened? Gue coba. Hah? Sip. Dapat ya. Yo. Pasti pakai IRS. Mana habis pula kayaknya. 35%. Ban belakang gua, Oh, masih bisa pas tes, gua gak nyangka. Kampret. Ya, tapi sisanya gua yang agak late ketinggalan, bukan late braking. Susah late braking di chicane sisanya, apalagi ini. Oke, yuk. Posisi 2 aman, Sar. Tapi enggak. Gua keluarin lagi. Nah, di sini kampretnya enggak bisa kenceng exitnya. Oh no bro, no man. Check your no, MFD what? For a new strategy option. No. Safety car, yes. There's been an incident on track resulting in loose debris. Yeah. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time and there are no plans for a safety car right now. Oh. Wah, biasanya bagus di situ. Safety car keluar, guys. Oh, Saiton. Kayaknya gara-gara regi tadi sedikit melintir rupanya. Itu emang di situ emang exitnya bahaya banget itu, Rey. Ya. Wah, bad luck sih. Kita tidak pilihan. Pit, Rey. Iya, Pit. Sayap depan gua hancur. Gak bisa gua survive tanpa sayap. Yuk pakai soft. Let's go. Exit now. Sumpah ini pit crew gua. Oke okay, guys, super lelet. Kita sudah bertemu dengan safety car ini pertama kali gua merasakan di belakang safety car di game F1 2021. Pertama kali banget enggak pernah gua mimpin. Mantap. Safety car. Oke, kita akan lihat mobil AMG GT. Ini kita akan memimpin jalannya restart, guys. Let's go. Oh, itu kita tuh dari sini kelihatan tuh yang paling liak-liuk ini tuh. Ya si Oren, ya. Oke, kita akan langsung gaspol setelah ini. Wah, enak bener loh. Let's go, boys. Bye-bye. Green flag. Green flag. We're racing again. Yes. We're trailing our teammate by 3.3 seconds. Kita berhasil meninggalkan Hamilton. Gua malah nambah 3 detik lagi, enggak? Oke. Nice hujan. Yuk masuk. Yuk masuk. Botas ya, punten ya. Mau masuk. Astaga, Botas gak mau ngasih. Waduh, kata Jeff ada error bro di mobil gua bro. Waduh, error apanya tuh? Kayaknya harus ke pit bro. Gak tau. Biar dicek. Regi menyuruh gua untuk stop guys. Gua udah akan terkecoh ya. Biar dicek gitu. Terjebak gua. Kalau dicek kan enak. Tersisa tuh. Oh, 2 lap lagi guys. Semoga there's 3 laps of fuel remaining. Masuk bisa yuk. Set top 10. Yes. Mantap. Top 10 tapi punya utang. Ini. Coba. Yuk bisa yuk. Sisi luar nih. Oh gak bisa. Yuk masuk. Oke guys, memasuki last lap kali ini. Hati-hati. Woods, hampir saja oleh kita. Kita udah berhasil meninggalkan Hamilton di 2 detik. Sepertinya emang
McLaren kita cukup ngacir. Jadi RS ya, sebenarnya akan cukup membantu untuk Ricky Arsanda. Okay, the stewards have now enabled DRS. Tapi kita stay on the track DRS aja. DRS is now online. Sementara fastest lap-nya dipegang sama Ricky Arsanda nih, lumayan dia akan mengantongi 1 detik. Kayak 1 poin tambahan kalau dia bisa top 10. Lalu early gue belok harusnya aman. Hati-hati. Lando Norris berada di posisi ketiga, let's go. 1-3 McLaren guys. Akan mendapatkan poin yang cukup mantap untuk McLaren kali ini. Check-in terakhir nih. Yes, yo. So far so good guys. Let's go. Di mana? Yes, boys. Wah, udah finish. Yes, berhasil kita ya. Aduh, gue punya utang. Lupa. Aduh, regar sana pay berapa tuh? Apakah dia tetap berada di apa-apa lah, dispensasi kali ya. Mafia, kasih 1 poin dong. Kan Mike pasti penalti. Nice lead dan Mike penalti. Bro, udah di posisi berapa? Gak tau tuh. Belum lihat nih gue. Masih lihat si Jack Brown nih. Tell me, how do you think they were able to deliver such incredible results? Well, Crofty, this was one through an abundance of speed, and look at that, they're making their way out onto the podium. Duanya siapa sih ini? Great race for the McLaren team, and I'm really happy to see them there on the top step of the podium. Okay, kita lihat perolehan skor sementara. Regi berada di posisi ke lu berapa poin, Reg? Penaltinya? 6 detik. Berapa ya? Buset, 6 detik Ricky Arsanda. Turun ke posisi 15, guys. Oh, dia gila. Pret, kan, Pret. 10,9. Kita time kita dengan Ricky ini selisih 0,1 ternyata, guys. Tidak terlalu jauh ya. Waduh, tapi kita lihat 2 poin, oi. Iya, itu dia balapan yang sangat luar biasa sekali di Kanada, di Montreal. Siapa nih dari kalian yang suka dengan trek Kanada ini ya, kalian bisa ramaikan saja. Dan terima kasih banyak buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe supaya channel ini makin berkembang dan makin maju. Kita bakal ketemu lagi di next video. Jangan sampai lewatkan di POP-nya Mike Denaldi juga. Kalian bisa klik di deskripsi. See you, sehat selalu, dan bye-bye coy.